hasil visum dari saudara saudari Loli apa? Ya, jadi untuk visum, hasil visum kemarin sudah keluar untuk hasil visum sementara. Kemudian juga hari ini dari penyidik Polres Jakarta Selatan, terutama dari PPA, sudah ke rumah sakit RSTM untuk mengecek kembali ya hasilnya dari kesimpulan dari dokter dan juga hasil lab tentunya. Itu udah ada keluar. Ya, untuk sementara ini masih di dokter ya. Jadi disimpulkan oleh dokter. Ada kerusakan dianalisa kah? Oleh dokter. Ada kerusakan enggak, Bu? Ada bekas luka atau seperti apa? Itu masih dianalisa. Ya, jadi nanti kesimpulannya dituangkan di dalam kesimpulan dari dokter, dari ahlinya tentunya. Bu, surat pemanggilan untuk Fadil sendiri sudah dilayangkan atau belum? Jadi surat pemanggilan sudah kita layangkan ya kemarin. Kemudian untuk harinya hari Jumat jam 2, jam 14.00 kita jamnya kita panggil. Apakah akan dipertemukan dengan saudara NM? Oh, nanti. Saksi korban dan juga NM sudah kita panggil. Kemudian sudah kita mintain keterangan. Kemudian ini kita sudah menjadwalkan untuk saksi terlapor. Ya, saksi terlapor. Jumat jam 14.00. 5 fakta hasil visum anak Nikita Mirzani yang luar biasa. Fadel Bajide tamat. Dilansir dari suara.com. Hasil visum putri Nikita Mirzani, Laura Maizani alias Loli, sudah keluar. Sebelumnya, putri pertama Nikita ini menjalani visum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Proses visum ini dilakukan sebagai upaya untuk menjerat pacar Laura, Fadel Bajide. Nikita melaporkan Fadel ke kepolisian atas kasus dugaan persetubuhan terhadap anak dan aborsi yang merugikan putrinya. Selanjutnya, pihak Nikita akan memakai hasil visum sebagai bukti kuat untuk menjebloskan Fadel Bajide ke dalam penjara. Inilah fakta-fakta di balik hasil visum anak Nikita Mirzani. Yang pertama, tunjukkan hal luar biasa. Fahmi Pamit selaku kuasa hukum Nikita Mirzani menyebutkan bahwa visum Laura menunjukkan hasil yang luar biasa. Ini visum adalah proses tersendiri dengan hasil sendiri. Tapi itu adalah bukti yang sangat luar biasa, ujar Fahmi Pamit di kawasan Kodet, Jakarta Timur. Yang kedua, tak bisa beri keterangan detail. Ketika ditanya lebih lanjut terkait hal luar biasa dimaksud, Fahmi Pamit mengaku belum bisa menjelaskannya. Namun, ia mengatakan bahwa Nikita sudah mengetahui hasilnya. Hasilnya seperti apa? Saya minta maaf tidak bisa menyampaikan. Yang jelas hasilnya Nikita sudah tahu, papar Fahmi kembali. Hasil tersebut diperoleh setelah Laura menjalani visum selama 4 jam. Yang ketiga, buat Nikita Mirzani kerap. Fahmi Pamit juga menjelaskan bahwa Nikita sangat gerai usai mengetahui hasil visum anaknya. Menurutnya, hati Nikita sebagai seorang ibu hancur begitu saja melihat hasil visum putrinya. Iya, nanti kalau ketemu dia atau Nikita Mirzani, tanyakan langsung hasil visum. Dia ada nanti, Anda bisa melihat reaksi dia dari sorot matanya. Dari kalimat-kalimatnya, Anda bisa paham bagaimana geramnya seorang ibu begitu tahu keadaan anak yang dicintainya, tutur Fahmi kembali. Yang keempat, Laura kooperatif saat visum. Fahmi juga membeberkan kondisi terkini Laura. Menurutnya, gadis berusia 18 tahun itu kooperatif saat menjalani visum. Sikap Laura berbeda saat pertama dijemput paksa oleh Nikita. Kala itu ia mengamuk, histeris dan memberontak. Yang jelas, dia atau Laura santai saja dan ikuti prosesnya melakukan visum. Dia ikuti prosesnya dan tidak melawan dan sebagainya hingga proses visum sangat maksimal. Papar Fahmi kembali. Yang kelima, hubungan Nikita Mirzani dan Laura mulai membaik. Setelah sebelumnya penuh ketegangan, hubungan Nikita Mirzani dan putri sulungnya dikabarkan sudah semakin membaik. Keduanya sudah saling berkomunikasi. Meski begitu, Fahmi belum bisa memastikan apakah Nikita sudah menjenguk anaknya. Sudah komunikasi? Itu sudah jenguk atau belum? Saya nggak nanya. Tapi dia komunikasi kok, pungkas Fahmi Pamit kembali. Di rumah sakit RSCM dengan putrinya NM, yaitu LM. Jadi untuk hasilnya 1 atau 2 minggu, nah itu jelas sudah. Jadi untuk hasilnya kita dapat nanti 1 atau 2 minggu, ya.
Oh, kemarin kan juga infonya nih kita dengan hasil tersebut bikin makin kecewa Bunda. Emang apa sih Bunda hasilnya sampai bikin segitu kecewanya? Iya, jadi kalau hasil visum sementara memang sudah didapat oleh penyidik. Kemudian yang untuk visum lanjutan itu kemarin sudah dilaksanakan. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian untuk LN kemarin juga didampingi oleh pengacara, kemudian dari keluarganya LN, omnya, kemudian juga dari P3A, lanjut dari penyidik PPA Polres Jakarta Selatan. Bunda, kalau boleh tahu dari hasil visum kemarin itu yang sudah mengetahui dari hasil visum tersebut siapa aja sih Bunda dari keluarga, apakah sudah tahu juga Bunda? Ya, kalau untuk visum sementara itu ada di penyidik, ya. Jadi penyidik yang menyimpan sementara. Tapi semuanya pasti ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang harus diberikan oleh rumah sakit, terutama oleh ahlinya dengan visum lanjutan. Jadi dari mulai visum sementara, kemudian visum lanjutan, lanjut dari lab, ya, kemudian juga dari penyidik sudah mengajukan untuk pemeriksaan psikiater. Nah, ini sudah dijadwalkan tanggal hari nanti ditentukan oleh penyidik. Terkait hasil visum yang kedua kemarin berarti belum bisa diketahui atau seperti apa? Belum didapat. Jadi untuk rekan-rekan semua, untuk visum lanjutan belum didapat atau belum diberikan oleh ahlinya, ya, dari rumah sakit RSCM. Karena memang dari penyidik juga menjadwalkan untuk pemeriksaan psikiater, ya, di sana di rumah sakit RSCM. Bunda, kalau terkait psikiater sendiri itu untuk apa buat psikiater untuk jiwa, ya. Jadi semuanya juga dari fisik dan mental itu harus diperiksa itu dari rumah sakit RSCM. Bunda tahu belum sih Bunda dari hasil fisik dan inisial sendiri seperti apa Bunda? Nanti semua diberikan oleh ahlinya dari rumah sakit tentunya ke penyidik. Semuanya atau keseluruhannya dari kesimpulan yang diberikan pasti diberikan ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Itu. Terkait ini, Bu Nurma, terkait adanya restoratif justice benar gak sih dari pihak Padel meminta itu? Oh, itu belum. Belum. Ya, belum. Karena memang ini di bawah umur. Ya, di bawah umur itu ini pasti penanganannya lebih lanjut. Ya, karena memang dari yang melaporkan saja adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya. Berarti dari keluarga sih, ada sendiri terbukti apakah yang masih di bawah umur atau gimana sih? Ya, kalau untuk LN di bawah umur. Kalau yang VA tidak. Ya, dia sudah dewasa. Kayak sendiri nanti jika terbukti bersalah itu. Kalau itu mungkin baiknya ditanya di unitnya ya yang memberikan. Karena hal-hal yang seperti proses dia lebih tenang dan sebagainya itu mungkin di kita. Atau langsung kepada ibu yang membidangi masalah ini, masalah perlindungan perempuan dan anak. Langsung aja ke sana. Kalau saya nggak sampai sejauh itu, saya membatasi diri hanya pada persoalan hukumnya saja. Tapi kalau Anda mau tanya tentang proses hukumnya akan saya jawab. Tapi kalau Anda mau tanya kenapa dia lebih tenang, mungkin yang bisa menjawab itu dari tempat di mana dia saat ini ditempatkan supaya dia mendapatkan perlindungan. Seperti itu. Tadi berapa lama sih Bang? Ya, sejak kejadian itu. Ya, sampai kapan? Sampai. Sampainya saya belum tahu. Ya, yang jelas nanti akan menjadi pertimbangan. Semuanya nanti akan ditanyakan kembali kepada Nikita dan semua Nikita juga akan tahu bagaimana prosesnya, reportnya, keadaannya, perkembangan, kemajuan dan sebagainya karena ini adalah anaknya. Tapi apakah Nikita berkomunikasi langsung, tidak langsung? Saya nggak sampai ke sana. Yang jelas semua tidak bisa bertemu kecuali atas izin Nikita Mirzani. Bang, bicara terlapor kemarin kan cepat mangkir karena alasan sakit. Mungkin kenapa semua harus tanggal, harus Jumat depan dipanggilnya ini nggak sebelum-sebelumnya gitu, Bang? Tanya ke humas deh. Karena yang manggil penyidik ya, yang memutuskan dia. Kalau saya sih tidak datang besok, saya suruh datang lagi, panggil lagi.
tapi kan artinya kita tidak sesuai nanti. Jadi karena itu menjadi haknya penyidik, Anda tanyakan apakah itu didasarkan kepada permohonan mereka ataukah memang itu menjadi teknis penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Metro Jakarta Selatan, seperti itu. Bang, mungkin alasan kemarin terlapor nggak hadir kan karena sakit bang, tapi banyak simpang siur itu di bohong, nggak ada yang melihat dia di suatu tempat seperti itu dari pihak abang ini gimana? Kalau, kan? Saya nggak nanggapin yang hal-hal yang begitu dan nggak penting buat saya. Mau datang nggak datang, semuanya ada konsekuensi hukumnya. Jadi ini negara hukum, semua ada aturannya. Dipanggil tidak datang, nanti ada mekanisme yang akan dilakukan. Dan semua itu adalah menjadi haknya penyidik. Saya tidak mempersoalkan, tidak penting, dan tidak mau pusing dia datang atau tidak datang. Tapi ingat, di dalam KUHAP, dalam KUHP pidana semua diatur. Apabila seseorang itu dipanggil, wajib untuk hadir. Kalau tidak, dia diberikan sanksi tersendiri di luar perkara itu sendiri. Jadi ada tambahan persoalan kalau dia tidak menghadiri panggilan dari aparat penegak hukum, seperti itu. Ini Kamis juga kan mau ada saksi lagi bang dipanggil, pengelola apartnya Laura. Dari tim abang sendiri yang memanggil atau gimana, dan akan memperkuat untuk laporan Niki nggak bang soal saksi? Kalau itu nggak boleh saya jelaskan, ya itu masuk ke materi pemeriksa, karena yang Anda tanyakan adalah isi dari proses. Tapi kalau Anda tanyakan benar tidak akan ada tambahan saksi, benar. Yang pengelola apakah pengelola atau tidak, itu nanti biar menjadi kebijakannya penyidik. Karena dalam proses mencari dan menemukan adanya sebuah peristiwa pidana, penyidik yang punya hak untuk memeriksa siapa-siapa saja yang harus dia periksa. Tapi kalau Anda tanyakan itu mendukung, tidak mendukung, itu bagian dari isi pemeriksaan. Dan saya tidak mungkin bisa jelaskan. Bang, tapi apabila benar nanti pihak apartemen itu dipanggil, abang akan mendampingi atau seperti apa? Saya tanya, siapa yang akan hadir itu, dan kalau itu merupakan panggilan dari pihak kepolisian itu biar saja. Karena kan yang memanggil nanti aparat, jadi kita juga tidak boleh mempengaruhi orang yang dipanggil. Jadi biar dia dalam keadaan bebas, memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Karena di dalam hukum, saksi yang mengetahui sebuah adanya peristiwa itu wajib untuk menyampaikan kepada aparat penegak hukum apa yang dia ketahui. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRIT.